Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara setting HP Infinix agar tidak lag saat bermain game-game di HP Infinix. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah, sahabat, ini dia cara setting HP Infinix agar tidak lag saat bermain game-game di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix lag saat main game di HP Infinix, langkah pertama kita hapus file-file sampahnya ya guys ya. Karena terlalu banyak file-file sampah yang menumpuk di HP Infinix akan membuat HP Infinix ini terasa lag saat bermain game online. Dan kamu bisa membersihkan file-file sampah ini menggunakan Phone Master ya guys ya. Oke, kita langsung buka saja Phone Master-nya untuk membersihkan file-file sampah yang ada di HP Infinix. Nah, jika sudah terbuka seperti ini, kemudian di sini ada menu bersihkan sekarang. Kita klik menu bersihkan sekarang untuk membersihkan file-file sampahnya, guys. Nah, di sini ada file sampah sekitar 1 GB lebih ya, guys ya. 1,68 GB. Kemudian kita bersihkan ya, guys ya. Bersihkan file sampah. Oke. Sip. Oke guys, sekarang file sampahnya sudah dibersihkan. Dan untuk langkah selanjutnya untuk mengatasi HP Infinix ini lag saat bermain game, langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengurangi aplikasi-aplikasi yang ada di HP Infinix yang tidak digunakan guys ya. Kamu harus menghapus aplikasi atau mengurangi aplikasi yang tidak digunakan di HP Infinix-nya guys. Contohnya seperti ini. Kemudian di sini kita hapus salah satu aplikasi yang tidak terpakai ya guys ya. Di sini saya akan menghapus sebuah game ini ya guys ya. Karena game ini tidak saya pakai guys. Kita hapus aja untuk mengurangi lag saat bermain game online ya guys ya. Baik sahabat, untuk cara yang selanjutnya yaitu kamu harus menghapus beberapa file yang tidak terpakai ya guys ya, untuk melonggarkan memori yang ada di HP Infinix-nya guys. Kamu di sini bisa menghapus yaitu file gambar, audio atau video atau file-file yang lainnya yang tidak terpakai agar memori ponsel kamu longgar dan tidak terasa lag saat bermain game online guys atau game offline lainnya di HP Infinix. Baik sahabat, untuk cara setting HP Infinix agar tidak terasa lag saat bermain game, langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengaktifkan mode gamenya guys. Untuk cara mengaktifkan mode game di HP Infinix-nya, langkah pertama kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel ya teman-teman. Kita masuk terlebih dahulu ke pengaturan ponsel, kemudian kita scroll ke bawah guys. Kemudian di sini ada menu mode game, kita masuk ke menu mode game. Kemudian di sini ada mode game, kita aktifkan mode gamenya ya guys ya. Dan di sini ada panel asisten game, kita aktifkan panel asisten gamenya teman-teman. Nah, mode gamenya sudah aktif guys. Nah sahabat, itu dia cara setting HP Infinix agar tidak lag saat bermain game-game di HP Infinix. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya ya, agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan di subscribe. Dan nantikan juga video tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagiin tutorial yaitu cara memperbaiki WiFi, Bluetooth, dan data seluler yang error di HP Infinix Hot 9 Ti atau HP Infinix yang lainnya juga bisa guys. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia cara memperbaiki WiFi, data seluler, dan Bluetooth yang error di HP Infinix guys. Untuk langkah yang pertama, kita masuk terlebih dahulu ya guys ya ke pengaturan ponsel guys. Kita masuk dulu ke pengaturan ponsel.
Nah, jika sudah masuk, kemudian kita scroll ke bawah ya guys ya. Kita scroll ke bawah terus sampai mentok guys. Nah, ini udah mentok ya. Kemudian di sini ada menu sistem ya guys ya. Kita masuk ke menu sistem. Nah, di menu sistem ini ada banyak sekali menu ya guys ya. Kemudian kita pilih di sini yaitu opsi pengaturan ulang guys. Jika sudah masuk ke opsi pengaturan ulang, kemudian kita masuk lagi ke atur ulang WiFi, data seluler dan Bluetooth. Nah, sahabat di sini ada keterangan. Ini akan mengatur ulang semua pengaturan jaringan termasuk WiFi, data seluler dan Bluetooth. Kemudian di sini kita setel ulang pengaturannya ya guys ya. Kita klik menu setel ulang pengaturan. Oke guys, jika HP Infini kamu diproteksi oleh sandi, kemudian kita masukkan saja sandi yang kamu buat di HP Infini ya guys ya. Bagi sahabat, jika sudah kamu masukkan sandinya, kemudian kita klik enter aja guys. Setel ulang semua setelan jaringan, Anda tidak dapat mengurungkan tindakan ini guys. Nah, untuk memperbaiki WiFi, data seluler dan Bluetoothnya yang error ya guys ya, tentunya kita langsung saja tekan menu setel ulang pengaturan guys. Kemudian kita tunggu, dan di sini setelan jaringan telah disetel ulang. Nah, itu dia langkah-langkahnya untuk memperbaiki WiFi, data seluler dan Bluetooth yang error di HP Infini guys. Dijamin WiFi, Bluetooth dan data seluler kamu akan normal kembali ya guys ya. Nah, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Dan itu dia cara memperbaiki WiFi, data seluler dan Bluetooth yang error di HP Infini guys ya. Jangan lupa di like, share dan di komen. Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Anda mau ngebagiin tutorial yaitu cara screenshot menggunakan 3 jari di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya. Tapi sebelum lanjut ke tutorialnya, baik kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Dan ini dia cara screenshot menggunakan 3 jari. Nah sahabat, untuk cara screenshot menggunakan 3 jari di HP Infinix Hot 9 Play atau Infinix yang lainnya, langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel ya sahabat ya. Kita masuk ke pengaturan ponsel. Kemudian jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kita scroll ke bawah ya sahabat ya. Kita scroll ke bawah dan cari menu akses pintar sahabat ya, yang ini ya sahabat ya. Akses pintar, kita klik. Kemudian langkah selanjutnya di sini ada 3 menu ya sahabat ya. Panel pintar, aksi dan sikap, akses visibilitas. Dan kita pilih yang aksi dan sikap sahabat. Nah sahabat, di sini ada menu banyak sekali ya sahabat ya. Kemudian untuk mengaktifkan screenshot 3 jari, di sini ada menu mengambil tangkap layar dengan 3 jari ya. Di sini keterangannya geser ke bawah dengan 3 jari untuk mengambil screenshot sahabat ya. Kita aktifkan sahabat. Nah jika sudah aktif, kemudian kita pergi ke home. Lalu langkah selanjutnya sahabat ya, kita uji coba ya sahabat ya, dengan 3 jari sahabat. Oke, berhasil ya sahabat ya. Tadi saya screenshot menggunakan 3 jari sahabat ya. Nah sahabat, itu dia cara screenshot menggunakan 3 jari ya di HP Infinix Hot 9 Play atau HP Infinix yang lainnya juga bisa ya sahabat ya. Nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan mungkin itu saja dari saya, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial berikutnya.